Jumpa lagi, halo guys, salam acur. Oke, bersama kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanam pepaya tumpang sari dengan nanas, guys. Dimana kita tahu pepaya dan nanas adalah memiliki ekonomi sangat tinggi. Dan kali ini kita gabungkan, guys. Gimana caranya? Yuk, kita terus. Let's go. Tumpang sari dengan nanas ini, teman-teman. Kita lihat pepaya sudah tumbuh dengan baik. Caranya juga cukup mudah nih, teman-teman. Kita tinggal tanamnya di sela-sela. Tanaman nanas ini, teman-teman, nih. Tumbuhnya seperti ini. Tapi ini harus jaraknya harus diperhatikan, teman-teman, jangan terlalu rapat karena ini tanaman nanas sudah bisa berkembang kurang baik dulu nih. Nah, seperti itu. Ini adalah pepaya yang sudah hampir berbuah ini, teman-teman, nih. Kita lihat sudah sekitar 8 bulan nih, teman-teman, nih. Sudah mulai berbuah. Kita lihat hasilnya nih. Teman-teman, cara menanam pepaya tumpang sari dengan nanas, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, salam macul.